Hari ni kita nak buat unboxing komik baru Ejen Ali. Let's go. Hey, Assalamualaikum Sipu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk merakam video hari ni. Video unboxing. Okay, komik baru Ejen Ali. Kompilasi Side Mission Ejen Ali. Hari tu komik ni keluar je dekat Shopee. Saya terus beli. Korang pun boleh beli juga. Saya akan letak link dekat bawah untuk beli komik ni. Ini adalah komik kompilasi. Saya akan tunjuk korang apa ada dekat dalam ni. Tapi saya takkanlah review saya rasa best ke tak apa. Sebab tak, saya takkan baca dululah. Saya akan baca lepas saya edit video nanti. Tapi yelah, korang boleh decide nak beli ke tak buku ni dengan video ni, okey? Itulah sebabnya saya buat video ni. Sebelum kita mula, saya nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Okey, tak nak buang masa, jom kita mulakan kita punya unboxing. Okey, video ni memang simple je sebab kita unbox satu komik ni je. Harap-harap korang semua enjoy this video. Good packaging. Wow, very good packaging. Suka betul bau ni. Bau buku baru ni. Suka betul. Oh, dapat kad Alicia this time. Nice. Alright, nak tunjuk kad ni dulu. Selama ni saya dapat kad Ejen Ali tau. Kali ni first time saya dapat kad Alicia. Dengan dia punya senjata baru. So, this is a new card. Nice. Okay. Ini belakang dia kalau korang nak tengok. So, every time korang beli barang daripada WOW, korang akan dapat kad ni. Kalau korang nak kumpul kad ni, kena beli barang dari WOW lah. Ini pula dia punya komik yang kita dapat bila kita beli. So, ini rupa muka depan dia. Dia punya art style adalah art style 2D. Yang memang mereka dah gunakan dari dulu lagi. Tak tahu ada jual ke tidak dekat kedai-kedai buku. Tapi buat masa ni korang boleh dapatkan secara online. So, beli je lah. Secara online, harganya pun tak terlalu mahal. RM11 untuk komik yang agak-agak banyak muka surat ni lah. Okey, kita dah tukar kamera sebab saya nak pastikan anda dapat tengok dengan lebih dekat lagi. So, inilah dia muka hadapan dengan lebih dekat. Ada semua ejen-ejen muda. Ejen antarabangsa tak ada tau. Ejen antarabangsa tak ada. Okey, ini belakang dia. Korang boleh baca dengan lebih betul. Mari saya bacakan sekali. Buku Ejen Ali Mata Akademi mempersembahkan cerita-cerita pendek komik Mata Akademi dari majalah komik Ejen Ali. Okey, so itu je lah yang sebenarnya part yang saya nak cerita. Sebab kalau korang buka muka depan dia, korang dapat tengok inilah dia yang dia cakap. Itulah, ini dia majalah komik Ejen Ali. So, cerita, buku ni basically dia kompilasi komik-komik dalam majalah ni. Okay, dalam majalah Ejen Ali ni. Okay, so ada saya rasa banyak cerita ni canon ataupun semuanya canon. I'm not sure. Tapi yang penting memang ada yang canon tu confirm lah. Contohnya macam dalam isu 52. Ada yang pasal Quattro tu. So, rasanya memang canon. Okay, so ini dia punya first page dia. Ini yang kedua. Lepas tu, ini dia terus je masuk dekat jalan cerita yang pertama lah. Okay, so saya takkan tunjuk lebih sebab saya nak korang baca sendirilah. Tapi nampak macam menarik kan? Okay, ini episod pertama dia. Nama dia Prolog Mata Akademi. Prolog Mata Akademi. Nice. Saya takkan tunjuk semua sekali. Sebab, you know, korang kena baca sendirilah. Lepas korang siap baca, bila sampai dekat muka surat hujung-hujung, okay, korang dapat akan sampai ke muka surat inilah. Ini adalah profil artis yang lukis komik-komik ini. Kita ada Ain Lavendra. This is like the main comic artist lah untuk WOW. Okay, korang boleh follow Ain Lavendra. Alright. By the way, korang tengok ada 122 muka surat. Maksudnya ada konten sebanyak 120 muka surat. So, korang punya komik ni, RM10, RM11 ni korang dapat komik sebanyak 120 muka surat tau. So banyak tau. Rugilah kalau korang tak cuba, tak beli. Sebab memang cerita ni best lah. Saya dah baca sikit. Best. Okay, lepas tu belakang ni ada seorang lagi artis, iaitu nama dia Dreams. I don't know how to pronounce it. Dreams. Ni pun berapa boleh follow juga kat Facebook, kat Instagram. Ni ada dia punya lukisan, apa dia punya message, dan dia punya ni lah art dia. Okay, memang cool gila. Alright. Lepas tu ni adalah satu lagi artis, story artis Kai. Okay, korang boleh tengok juga ini art dia. Lepas tu ini buku surat paling belakang. Ini buku surat dia. Ini paling belakang sekali. And then boom, sampailah dekat penghujung. Korang boleh dapatkan komik ni harganya RM10.90 di Semenanjung Malaysia, RM11.90 di Sabah dan Sarawak. Boleh beli secara online, okay? Beli dekat online. Ni nampak ni, beli online.
scan ni, lepas tu beli. Okay, harganya ini sahaja termasuk dengan delivery, lebih kurang dalam RM16 lah kan. Delivery biasanya RM4.90 macam tu. Macam tu hilang suara. Alright, itu sahaja kita punya review. Seriously, kalau korang nak baca, korang kena beli sendirilah. I takkan spoil. Saya dah tunjuk 2 muka surat pertama pun dah okay dah, okay. Saya tak memang takkan tunjuk banyak-banyak. Korang kena dapatkan sendiri macam saya cakap tadi dekat Shopee. Saya nak stop video ni, saya nak edit dan saya nak upload dan kemudian saya nak baca. Sebab saya belum baca banyak, saya baru baca sikit. So saya nak baca. So yalah, dah beli kan, mesti kena habiskan baca. Nak enjoy the story, okay. Alright, itu sahaja daripada saya. Video ni pendek je, I know. But itu je memang, itu je yang saya boleh review. Tak boleh cerita banyak sangat. Nanti spoiler kan. Korang kena baca, korang kena baca. Alright, itu je. Terima kasih banyak kerana menonton. Terima kasih kepada semua members yang sudah jadi members. Korang semua memang awesome. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.